Batik is also icon of the country and become a symbol of the country for Peranakan Malaysia. Hello, we are at the factory Batik Sutera Exclusive and Songket Terengganu. I interview the worker at the factory. Follow me. As well, we know that the batik is very popular at Terengganu, so now follow. Sejarah batik kat Terengganu ni. Sebetulnya kat Terengganu dah tahu banyak benda tu. Sebetulnya kalau nak confirm betul, you kena pergi dekat orang yang kain blok kan. Kain blok kan dia asalkan daripada batik sarung. Batik tangan ni dari Kelantan lah. Itu pun tumpu ke Terengganu. Saya orang cantik kan. Macam tu kain batik. Ya tak? Orang kain batik kan dia guna conteng-conteng sikit-sikit. Oh. Eh tengok lah. Kan kaya batik sarung kan. Dia ambil sikit-sikit. Lepas tu hiasan ni jadi cantik lah. Inilah kaya batik lah. Ni hiasan. Dia kan batik sarung je lah. Lepas tu boleh saya tahu berapa sehari tu yang Kak Linda dapat hasilkan? Linda dah 6 pasang. 6 pasang. Kan setiap batik kan ada jenis-jenis kainnya. Boleh Kak Linda beritahu saya jenis kain yang Kak Linda gunakan? Kain, Kak Linda guna banyakkan kain sutera krip. Sutera krip? Kain yang muka tinggi lah. Kak Linda, boleh saya tahu apa bahan-bahan yang digunakan untuk buat cat batik? Batik. Kita guna lilin, rosin. Rosin? Rosin macam kaca. Warna coklat tu ada kat atas lah. Dia dalam kotak tu kita guna minyak masak. Lepas tu kita guna cantik lah. Bentuk cantik ni ada dekat. Dalam banyak-banyak pattern ni dia ada mempunyai nama-nama tertentu. Yang ni kita panggil kurung. Kurung. Kita ada kemeja, blouse, jubah. Itu buat biasa kita guna. Jubah kaftan biasa. Boleh saya tahu apa selalunya kan harga pasaran dalam selai batik ni berapa? Yang ni 200.5. 200.5. Yang ni 200.5. Selalunya lah. Selalunya lah. Tapi kalau kita beli yang dekat tu dia, dia dalam harga 208 ataupun 300. Atas kedai lah. Kak Linda, siapa yang tentukan harga? Dia biasanya Kak Linda yang tentukan ataupun bos. Antara Kak Linda dengan bos lah. Kalau Kak Linda rasa design tu lambat, Kak Linda naik harga. Berapa banyak proses yang perlu dibuat untuk mencantik batik ni? Dia biasa dekat asal dari kain putih. Lepas tu dicantik dua lah. Satu warna empat. Warna untuk dekat seluar lima. Enam. Enam proses lah. Enam proses. Adakah susah untuk kita nak mencantik batik? Memang susah. Kita guna kursu. Ambil kursu batik. Kalau kursu ni satu tahun baru boleh mencantik. Jadi khusus batik tu lah. Berapa ramai yang pekerja dekat sini? Kita ada sini dalam 11 orang. Untuk pekerja tu 11 orang? Okay, dalam satu kain batik ni, satu ni berapa masa Kak Linda perlu biasa buat? Tengok atas design. Kalau design tu lambat, macam design ni kan penuh kan? Masa lama sikit ataupun 2 jam, 2 jam setengah. Ni yang Kak Linda cantik, apa nama? Ni untuk burung.
ini adalah proses cara-cara untuk mencanting batik. Okey, ini adalah merupakan salah satu pembuatan mencanting batik sarung, iaitu dengan menggunakan blok. Okey, ini adalah salah satu blok bunga, dan ini pula adalah salah satu blok rama-rama yang digunakan untuk mencanting batik sarung. Okey, ini juga adalah salah satu peralatan untuk membuat batik sarung, tapi kini tidak digunakan lagi. Sekarang Puan Linda hanya menggunakan mencanting batik tangan. Dia buka ni, buka susu lah. Buka dalam air. Buka jadi. Buka dalam air. Buka dalam air. Lepas tu, dia kacau lagi. Dia kalau tak ada apa, tak ada hitam-hitam tu, buka sedikit. Okey dah. Hmm. Ini apa nama? Sodium. 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 Ini sodium. Nak tanggal ini lilin mau tanggal. Lama tak? Tak. Dia tengok keadaan lah. Dia kalau lilin sudah habis, dia kah? Yang kau pakai ulang pakai kayu. Oh. Setelah proses semua proses tadi tu, batik akan disidai di sini untuk dikeringkan dan kemudian akan dipasarkan. Close my eyes and the flashback starts. I'm standing there. Of the interview we do for this batik process is so complicated and many important steps until it can be sent to seller. We as a Malaysian as uphold batik heritage and also support made of Malaysia.